Ferdinand Umban Tobing adalah seorang pahlawan nasional Indonesia kedua asal Tapanuli setelah Sisingamangaraja Mangaraja ke-12. Ferdinand Umban Tobing lahir di Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tanggal 19 Februari 1899. Beliau adalah seorang dokter lulusan Sofia yang kini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia 5 tahun, FL Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Pasana ke Depok dan disekolahkan di Sekolah Dasar Belanda yang dulu dikenal Europese Jelagre School. FL Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Semasa menempuh pendidikan di Stovia, ia bergabung di organisasi Jembatak yang anggotanya merupakan siswa-siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Centrale Burgerlice Sikkenhuis, yang sekarang kita kenal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Pada tahun 1931, dia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam. Tahun 1935, dia dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli pertama-tama, dia ditempatkan di Padang Sidempuan, kemudian dipindahkan ke Sibolga, ibu kota karesidenan Tapanuli. Sebenarnya nama ini sudah tidak asing di telinga kita, apalagi sahabat Storypedia ID yang tinggal di Sumatera Utara, terkhusus buat teman-teman yang ada di Tapanuli Tengah. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, nama Ferdinand Lumban Tobing pun diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan bandar udara di Pinansori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahkan, jalanan pun banyak yang dinamai dengan nama beliau. Akan tetapi, apakah kalian tahu bagaimana kisah FL Tobing sehingga diangkat menjadi pahlawan Indonesia? Peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 memberikan pengalaman berharga bagi Ferdinand Lumban Tobing. FL Tobing, demikian namanya kerap ditulis, menyaksikan sendiri kekejaman dan Nippon terhadap orang-orang Indonesia. Dari sanalah aksi-aksi perlawanannya muncul. Tidak heran jika nantinya orang Batak ini dijadikan target pembunuhan tentara Jepang. Saat Jepang datang, FL Tobing masih berdinas sebagai dokter. Sejak tahun 1935, ia sudah bertugas di Sibolga, ibu kota karesidenan Tapanuli, yang kebetulan kampung halamannya sendiri. FL Tobing mungkin mengira kedatangan Jepang akan mendatangkan perubahan yang baik. Ternyata tidak, Jepang rupanya bisa sangat kejam, bahkan dibandingkan era kolonial Hindia Belanda yang pernah dialaminya. Tak lama setelah Dai Nippon datang, FL Tobing ditugaskan sebagai dokter pengawas kesehatan bagi Romusa, kaum pribumi yang dipekerjakan paksa, termasuk membangun benteng di Teluk Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Belum lagi perlakuan kejam tentara Jepang, FL Tobing kerap mendapati para pekerja yang badannya hanya tinggal menyisakan kulit pembalut tulang saja dan terus diperlakukan sewenang-wenang. Dokter Batak ini akhirnya tidak tahan berlama-lama melihat kondisi tersebut. Ia pun memberanikan diri mengajukan protes kepada petinggi Jepang yang berwenang di situ. Tak hanya sekali dua kali, FL Tobing bersuara keras setiap melihat tindak kekejian serdadu Jepang terhadap para pekerja. Namun ia tidak pernah digubris. Pihak Jepang lama-kelamaan terusik juga dengan FL Tobing yang terus saja berisik. Namun mereka tidak bisa menindaknya secara terang-terangan mengingat ia berstatus sebagai tenaga medis. Maka itu Jepang memasukkan namanya ke dalam daftar target orang yang wajib dihabisi, walaupun tidak akan dilakukan dengan cara frontal. Nasib bujur rupanya masih menaungi FL Tobing. Ketika Jepang sedang mencari-cari cara yang paling tepat untuk membunuhnya, sang dokter justru berperan sebagai penyelamat. Suatu hari ada perwira polisi Jepang yang mengalami kecelakaan mobil, kondisinya amat parah. FL Tobing lantas menawarkan diri untuk merawat si korban yang tengah berjuang untuk lolos dari maut itu. Di bawah penanganan FL Tobing, keadaan polisi itu mulai membaik, bahkan berangsur-angsur pulih. Hal itu membuat sikap orang-orang Jepang yang semula membenci, bahkan berniat membunuhnya, berbalik hormat kepada FL Tobing.
Bahkan mereka pun berterima kasih kepadanya atas jasanya itu. Ia ditunjuk menjadi ketua Shusangikai, semacam dewan perwakilan daerah untuk keresidenan Tapanuli pada November 1943. Bahkan, ia kemudian diangkat sebagai anggota Chusangiin, semacam dewan pertimbangan pusat, bersama tokoh-tokoh lokal terkemuka macam Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Bagus Hadikusumo. Akhir tahun 1944, ketika sinyal kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin terlihat seiring menguatnya sekutu, Bunseikan selaku kepala pemerintahan militer tertinggi Dai Nippon di Indonesia mengundang tokoh-tokoh penting dari kalangan orang Indonesia untuk menghadiri pesta kebun di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Acara ini digelar untuk memikat hati para tokoh-tokoh pribumi. Mereka yang diundang adalah orang-orang berpengaruh, baik tokoh masyarakat maupun agama, juga pejabat lokal. FL Tobing juga termasuk di dalamnya. Pembagian hadiah semacam lotre atau door prize menjadi acara puncak dalam pesta kebun itu. FL Tobing ternyata beruntung saat itu ia mendapat hadiah berupa sarung. Abdul Malik Karim Amrullah alias Hamka, tokoh Islam yang turut hadir sampai terheran-heran melihat FL Tobing. FL Tobing sangat bahagia menerima hadiah sarung yang kerap diidentikan sebagai perlengkapan ibadah untuk muslim itu. Hamka tahu betul kalau Dr. Batak itu adalah penganut Kristen yang taat. Usai Jepang hengkang dari Indonesia pada tahun 1945, karier politik FL Tobing memang kian mantap. Dari Shusangikai dan Chusangiin, ia diangkat sebagai residen Tapanuli pertama setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya menjadi gubernur militer Tapanuli Sumatera Utara hingga Januari tahun 1950, atau setelah penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda secara penuh. Setelah itu anak Sibolga yang turut mengangkat senjata melawan Belanda selama masa revolusi fisik ini mulai menatap karier politik ke tingkat nasional. Selain menjadi Menteri Kesehatan, FL Tobing juga pernah mengisi posisi sebagai Menteri Penerangan. Dari tanggal 30 Juli 1953 hingga tanggal 12 Agustus 1955, serta menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tanggal 9 April 1957 sampai tanggal 10 Juli 1959. Meski pamornya tidak sementeran para pendiri republik lainnya, namun nama FL Tobing sangat bermakna bagi masyarakat Batak. Ia orang Batak kedua yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Sisingamangaraja ke-12, Raja Negeri Toba yang legenda itu. Presiden Soekarno menetapkan Sisingamangaraja ke-12 sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 1961. Sementara FL Tobing memperoleh gelar serupa kurang lebih setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 November tahun 1962. Tanggal 7 Oktober 1962, Ferdinand Lumban Tobing wafat di Jakarta pada usia 63 tahun. Jasadnya dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dan namanya FL Tobing diabadikan sebagai nama bandar udara di Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. FL Tobing adalah seorang Batak tulen Kristen pula, namun teramat dicintai oleh segenap rakyat Sumatera Utara yang pernah merasakan kepemimpinannya, termasuk umat Islam di dalamnya. Persis seperti kesan yang pernah digumamkan oleh sang ulama besar Buya Hamka.